Gak mau ketinggalan. Kelihatan lagi. Ya, ini adalah satu piece sensor X dan Y. Satu pasang kali. Satu pasang. Satu piece. Ini nih. Pasang dia X dan Y. Satu pasang X dan Y. Dan satu piece S2M. Satu buah gitu cara bacanya, jadi enakan. Ayolah diproses. Ya enggak apa-apa, lanjut saja. Satu buah Y S26. Kodenya S2M604 strip 4. Terus satu buah S24556. Enggak kelihatan. -4. -4. X. Itu adalah timing bell gitu. Itu adalah timing bell katanya. X dan Y. Mana X dan Y tapi pisah-pisah. Iya. Yeah. Ini adalah 5 buah sensor benang atas. Nih. Terus ini di dalamnya LCD 2 buah. Karena udah dibungkus rapi. LCD E900 gitu. LCD E900 kata bosek. Dan apa nih, lupa namanya. Pertension set 10 buah. Terus sepatu CNY E900 5 piece nya nih. Berarti total semua 2, 3, 4, 5, 6 7 pesanan dari di atas ya, jadi kelihatan pesanan dari Slempang MJK Mojokerto. Mojokerto apa sih? Mojoanyar, Mojokerto. Mojawa Timur, Mojoanyar. Transaksi via Shopee, jasa kirim si cepat reguler. Picakap. Pengirim Kian Perkasa. Di picakap. Di pick up ini. Picakap. Ini video sebelum dikirim dan dikemas. Terima kasih. Jadi ya nggak jalan kalau di pick up. Ini barang itu. Ini pilih sebelum dikirim dan dikemas. Terima kasih. Ditunggu orderan selanjutnya yang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih. Mau apa enggak ini? Terus sebentar. Ini mau ngomong apa? Yang gede aja ya. Udah kok gedein lah aja ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa begitu. Bukan sama sih mesin gerinda. Jadi saya salah itu, kau tarik yang merah dulu tuh yang tadi. Salah ya itu, kau tarik dulu. Nah iya itu, makanya kalau ada pembagian itu ya datang itu, jadi bisa ikut mikir. Tapi kalau goblak-goblak juga rawan juga loh nih. Aduh, loh. Aman. Yuk, anu dimasukin anu, apa namanya? Ya kardus juga lagi. Iya. Biasanya kalau itu karung gitu. Iya, gitu lah ya. Ya boleh di itu diberap-berap lagi. Soalnya yang kemarin benar-benar remuk total, saya juga heran. 10 tahun saya ngirim baru ketemu jasa kirim si cepat, ngirim touch screen sampai sana remuk. Benar-benar remuk, remuk seperti ditumbuk-tumbuk. Aku sampai heran itu. Transaksinya belum selesai itu sampai sekarang. Nah, itu juga boleh lah, itu dipotong-potong. Ah, itu dipotong-potong. Daripada sampah enggak kepake. Bukan sampah itu, memang itu dipakai. Oh, kemarin kalau ngomong kedengaran yang punya. Itu dipotong-potong sesuai ya, sesuai apa intinya supaya dia nggak terlalu gojrak-gojrak sekali. Habis beli mana motongnya, jangan lebih, itu namanya lebih jadi melengkung tuh. Ah kamu gimana sih,
Mending... ini memang melengkung, iya. Tidak. Asal kok taruh saja begitu, taruh. Jangan dibuka. Nah, begitu aja melengkung tetap. Jangan kelebihan. Kurang sedikit enggak apa-apa. Kamu kerja kalau ngeyelmu lawanmu lu tuh kerja di pabrik lagi aja. Biar kamu lihat, Ci, ini udah betul belum gitu. Belum, beresin lagi. Iya, Ci. Tunggu ya bentar gitu. Mana lagi, Pak? Di depan ada lagi, Pak. Ada. Ular. Anu di saling lawan lo. Sini. Di saling lawan maksudnya begini. Bukan begitu. Kau potong dua, nanti disatuin dengan cara begini. Saling masuk begini. Nah, ini masuk tuh. Bukan begitu, cuma lihat. Nih. Bukan begitu, saling hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Nih, hadap-hadapan begini. Ada pembagian datang. Iya, ada pembagian lotak datang. Yang satu masuk, satu keluar lah, bukan begitu. Nah, ini keluar. Bukan begitu nih, ini saling gigit gini nih namanya nih. Ini saling gigit nih. Begitu. Salah. Nah, begitu makanya kalau ada pembagian itu datang lagi. Pembagian apaan? Bagian otak. Otak ayam. Makanya dipakai gini biar aman LCD-nya. Nah, itu saling berlawan gitu. Tapi juga jangan terlalu munjung juga. Habis itu kok luarnya kok kasih beberapa lagi satu kali. Luar kedusnya. Kedusnya. Yes. Hitam aja ya. Enggak apa-apa hitam. Terus si fragil gitu kan. Itu udah double karton berarti itu kan LCD-nya. Iya. Kalau kemarin touchscreen itu yang pecah. Lu kok segini nih? Hah? Gak apa-apa. Masukin ya, itu masukin baru yang merah itu masuk. Udah masuk semua belum barangnya? Nanti kok masuk begitu barang belum masuk. Wesh, tak ada tersisa. Wih, kecilnya. Kelakban dulu itu dikit. Kerja dihadapin bosnya begini. Cak, kalau gak mau tuh, gak mau repot dibilangin bosnya mulu. Kok kerja tuh di pabrik, baru ketemunya tuh supervisor. Gak canggung bos. Apaan, Pak? Otomatis supervisor TQC itu jarang ketemu C-nya atau bosnya atau misternya. Makamu katanya dulu aku bingung di rumah ngapa-ngapain. Kita bikin anak. Emang kamu nggak ada pikiran dulu nikah bikin anaknya apa gitu, nggak pernah gitu ya? Apa kepikiran yang lain? Itu mah gak masuk hitungan. Terus? Itu kan pasti aja. Pasti aja gimana? Itu kan pasti bikin gitu. Gak harus. Enak berantakan lah. Namanya mana tuh? Panjang dah gini. Itu panjang banget itu, bukan lebar. Yang lebar ada yang lebar. Agak. Kamu begini dulu nih panjangnya dulu. Dua kali panjangnya dulu. Namanya itu kan memang kamu juga bekas kiriman itu. Enggak ada yang lebar-lebar. Udah itu aja sudah, terima saja sama ini. Panjang dulu, nah begitu. Ini ribet, Pak.
sambungan semua. Nah, sampai ketemu dua kali. Harusnya bagian atas mana? Sekali lagi sono, muter. Sini. Sini enggak nyampe. Tidak apa-apa, kamu ikutin saran saya aja dulu. Kamu mana sih? Itu dia tuh, Dek. Udah itu pakai itu aja sudah. Tuhan. Ya karyawanti satu ngampe apa? Agak ada nurut-nurutnya. Enggak lah. Kalau di Hong Kong kau udah enggak bisa pulang loh. Lagi sekali lagi. Nah. Oh, mau tahu nih. Pinggir apa di tangan? Oh, di tangan apa biasa di tangan. Oh, itu terus dilakukan dulu. Dilakukan pas ujungnya. Saya kan sibuk dengan ngerjain yang lain. Mas, tolong sudah dikirim ya. Oke, terima kasih. Apa nih? Itu barangnya lah. Ini. Iyalah. Makan di ini. Nah, sekarang kayak tadi lagi ngelakuinnya. Terserah itu mau dikasih lakban dulu sedikit juga gak apa-apa, nah begitu. Dikit-dikit. Apa? Jemput anak enggak? Jemput enggak? Jemput. Enggak jemput sih. Sebenarnya dia sudah mulai gede, mulai nunjukin kemampuannya dia. Cuma dunia sudah berbeda dengan masa kecil aku dulu. Buru-buru saya sekolah tuh dijemput. Buru-buru saya sekolah tuh diantar. Buru-buru juga aku tuh pergi ngaji dijemput. Yang ngaji aku diseret kalau ke ngaji. Dilempar. Makanya zaman sekarang kamu jangan ini. Ya kan didikan ke sayanya keras. Keras loh. Saya jalan. Saya dah segitu aja nanti kan ini dibalas lagi. Gerakannya harus cepat. Kita gak mau sama anaknya kayak kita dulu. Ada harus ada perubahan. Ya, perubahan bagaimana kalau perubahan kalau orang tuanya orang, sekarang tuh banyak orang itu kan mengandalkan pakai pembantu asisten rumah tangga kalau dia sibuk. Nah, orang tua dulu juga sibuk, sekarang juga sibuk, tapi mereka juga masih bisa ngomelin anak. Nah sekarang anak salah kok nggak boleh ngomelin, gimana? Ya diomongin, tapi kan kalau ngomongnya agak kenceng kan rasanya diomelin. Gelar lagi. Hah? Nah begitu. Nah, itu kan jadi tebel. Balik lagi ke sini ya. Nah begitu benar. Nah itu kan jadi tebel tuh lebih dari 3 cm. Tenang. Nanti bayarannya tak tambahin. Tambahin. Kok kemarin minta bangku lah, itu potong gaji. Tetap gajian minta beli apa, tetap potong tuh, bukan bonus. Kamu kerja di sini juga numpang sampai sama suami. Jahit melotok tuh, jahit melotok sampai melotok. Tengkul yang melotok. Tengkul bisa melotok. Pragilnya yang ada tulisan anu jangan lupa video gitu ya. Jangan yang pragil biasa, kan ada pragil putih biasa. Iya. Ada pragil merah biasa. Ayo. Ada pragil merah yang ada tulisannya video.
Ya, aku nanya sama kau, dulu kau pernah berpikiran nggak kau akan kerja jualan begitu? Nah, yang kau bayangkan dulu tuh kerjanya ngapain kira-kira setelah jadi seorang istri gitu? Yang kau bayangin dulu gitu? Kan dulu kan kamu kerja ini ya, di apa? Di kantor. Iya. Terus? Ya udah, di rumah. Di rumah. Ngapain di rumah siapa gitu? Di rumah kamu lah. Bukan rumah kontrakan. Kan. Rumah saya di Banjar gitu maksudnya. Iya. Oh, kamu ditinggal di Banjar, saya di Jakarta gitu. Kamu bayangin begitu? Enggak. Hah? Kan dulu sebenarnya kamu cerita, kamu pengen usaha, pengen terus? Ada di rumah, pengen kalau makan apa sih? Oh, lagi kerja ada goreng-gorengan, istrinya masak. Masak. Pak kayak gitu, kamu ngomongnya begini. Ya Pak, nanti saya akan usaha jual-jual gorengan juga gak apa-apa, kayak gitu. Lah, gak jual gorengan dulu aja banyak, gak ganti. Kagak, kamu dulu mikirnya kayak gitu kok. Padahal jualan gorengan kan gak kayak ini. Ini ngapain nih? Oh, iya, ya pragil. Terus itu ditempel dulu alamatnya gitu. Ya ada tulisan video itu. Nih. Hah? Ditempel doang apa dipakein lakban? Ditempel, ya pakai lakban apa? Itu kan ditekuk nanti nutup itu. Ini. Itu. Ini. Ya itu ditekuk, nah ya begitu. Begini aja. Ya tapi di anu dong, dibuka bagian bawahnya tetap. Jadi yang ono nempel nanti, jadi pas di lakban itu dia buka kelihatan rinciannya. Ini tetap begini kan? Iya, nempel tetap enggak apa-apa. Jadi nempel terus. Buka sekalian. Pulau semua. Iya. Nah itu dilipat itu yang itu. Nah begitu. Dilakban. Iya. Nah itu baru dilakban. Kayaknya atas sana ya ini. Ya. Itu nggak ada atas bawah karena posisinya memang begitu. Mendong soalnya ini pak. Hah? Mendong. Ya angkat lagi coba bisa nggak? Mendong kan karena kamu sendiri yang nempel apa rak banyak kurang emang fragil begitu kayak fragil baberap kayaknya di bawah dan di samping kalau mendong bawah pas sambungan bawah pas sambungan yuk ya nggak ngerti kan lakban terakhir mana lakban terakhir anu baberap atas di mana arahnya. Enggak, beberapa arah. Gue lupa dah. Enggak, itu yang lebar atas bawah tuh. Iya, makanya ini kayaknya melendong nih. Itu ngelakban yang kurang itu bagian tengah aja nih, lakban tengah dulu tuh. Muter. Bukan begitu. Lawan silang. Iya. Itu kan belum dilakban itu silangnya. Nah, tuh kan mengkerut akhirnya kan jadinya tuh. Jangan terlalu tarik kenceng ya. Jangan dari nilai kenceng kok. Jangan dikencengin maksudnya. Itu soalnya apa? Beberapnya kan memang biar kepoh-kepoh gitu. Sama aja. Iya, pada baik. Nah, tempe tuh lakban lagi. Spread-spread. Nah, terus fragilnya muter tuh kiri kanan. Ya berapa sih? Ya. Sebelah sana yang belum nempel lah, ya wis nempel. Apa? Udah. Maksudnya yang dilakukan itu yang memang belum nempel, biu. Oh. Tapi ya sudahlah, sudah terlalu dilakukan sekalian semua. Ya, kamu nggak lihat saya lagi sibuk sekali begini, harus komentarin kamu terus kan bagaimana? Muter berhadapan-hadapan. Begini kan?
Ya. Nah. Sebelahnya lagi. Nah, seperti itu, hadap-hadapan jadinya. Nah, tempelin set itu. Terus satu kali lagi itu yang muter. Sini. Iya, tapi liatin ngadepnya ke atas. Yang ada petulisannya. Nah, begitu. Dah, begitu. Gini. Iya, muter, bos, terus. Sampai ketemu lagi, jangan main seng. Nah, begitu. Ini kalau yang itu di konten saya berikutnya aja, yang pecah itu. Saya itu sampaikan salam. Salam buat Nyak Babe. Ini aku lagi kerja, begitu. Buat ini apa, buat ngirim kerja begini dulu dia nih, kalau mau tahu. Islah, salam. Belum, 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 belum kelihatan. Masih sore. Iyalah, masih sore. Ini nanti lecet banget tuh dengkulan. Wes.